Balik lagi ke channel YouTube Jagoan Helm. Karena dari kemarin ada yang request minta bahas si Snail FFS 2, akhirnya kita kepikiran dan kita ngecek di YouTube. Lah iya, waktu kemarin-kemarin ada Snail FFS 2, kita belum pernah bahas detail dari si Helm ini. Salah, kesana, ini. Nah, sekarang gue pengen bahas sedikit demi sedikit detail soal Snail FFS 2. Ini kalau kalian lihat batoknya itu sebenarnya bukan batok yang termasuk paling gede. Kalau disamain sama Snail FFS 1, ini tuh gak kelihatan terlalu gede gitu loh. Iya gak sih bang? Kelihatannya? Iya. Iya kan? Oke, kita balik lagi sini. Pas. Nah. Berarti secara dimensi helm ini tuh sebetulnya satu kategori sama si KAYT Titik Course. Nilai jualnya dibandingkan Titik Course adalah harganya yang stabil dan di helmnya sendiri dikasih visor bawaan iridium, dan ini tuh fittingnya bener-bener kalian tuh nggak ragu. Kenapa? Buat yang postur badannya kayak Bang Radit, kalian cukup pakai ukuran yang biasa. Yaitu misalkan Bang Radit kayak pakai L, ya kalian pakai M, ya kalian pakai M gitu kan. Ya pokoknya disesuaikan sama ukuran yang biasa kalian pakai lah. Helm ini tuh juga di yang badannya kayak Bang Radit bisa dibilang bukan yang termasuk jadi toge gitu loh, dan nggak gede-gede banget sih kalau menurut gue helm ini tuh. Karena pas dipakai tuh kelihatan apa ya? Kelihatan mirip lah kayak Titik Course. Dan untuk helm di seharga mereka atau di kelas dari Snail FFS 2, gue pengen teman-teman mikir atau kita ingat kembali helm cherry apa dan merek apa yang dari bawaan pabriknya itu udah dikasih spoiler tambahan, atau bisa dibilang spoiler bawaannya gak ada tapi dikasih spoiler extend seperti ini dan dibaut. Berarti ini kan bisa dibilang seperti terinspirasi dari AGV Pistol atau AGV Corsa, termasuk dari yang seri FFS 1-nya itu sendiri. Nah, seri yang FFS 1 yang di depan gue ini adalah seri yang termasuk bisa dibilang best seller-nya waktu saat itu. Ini motifnya tuh T-Rex ya kalau nggak salah, atau Trek, gue lupa deh. Dan Tirano ya, Tirano Trek ya namanya, Tirano. Dan apa ya? Snail itu tuh kayak kalau untuk 2022 sekarang tuh kayak helm impiannya gue sama Bang Radit sih. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian lihat untuk di Snail FFS 1 yang sebelah kiri gue, itu logonya cuma ada di depan, di belakang, karena di kirinya clean. Sedangkan di FFS 2 cuma ada di depan, kiri kosong, kanan kosong, kirinya kosong, belakangnya kosong. Bener-bener ya udah gitu loh. Mereka identiknya dari mana sih? Ya dari bentuk gitu kan, dari bentuk, terus dari visornya juga itu udah menjadi sebuah brandingnya mereka lah. Cuman emang agak disayangkan lah 2 tahun ini barangnya emang agak-agak susah gitu. Terus buat kalian nanya, "Lah Bang, tapi kok itu lu ada stoknya gitu?" Ternyata setelah bos besar ngecek-ngecek ke gudang-gudang gitu, ternyata masih ada beberapa stok. Dan buat teman-teman yang mau beli Snail FFS 1 ataupun Snail FFS 2 ini, kalian bisa beli datang ke toko atau pakai marketplace di Lazada. Jadi gitu ya, kalau misalkan kalian mau beli helm ini, kalian bisa datang ke toko atau pakai marketplace-nya di Lazada aja. Dan sedikit mengingat-mengingat lagi kecil-kecil si helm ini, apa sih yang akan kalian dapat dari Snail FFS 2 ini selain dari visornya yang udah iridium? Pilihan warnanya tuh kalau nggak salah ada silver, red, blue, terus darknya ada gak sih bang? Ada ya? Kalau gak salah ada ya? Pokoknya pilihannya kalian bisa cek di Lazada aja deh, langsung deh, atau kalian bisa langsung datang ke toko aja untuk si helm ini. Nah, yang kalian dapetin, helm ini kan berbahan dasarnya tuh ABS atau bisa dibilang sekelas dengan termoplastik, tapi sertifikasinya dia udah ECE dan ECE nya yang 2205. Terus ya tadi gue bilang, ini udah ada spoiler bawaan, jadi kalian gak usah perlu capek-capek beli spoiler tambahan lagi. Terus kalau misalkan kalian ingat, Bang Radit juga dulu sempat iseng di off-cam bikin apa? Ini sama Bang Radit iseng nih, dipindahin ke Sui Ori, ternyata bisa guys. Dipindahin ke Sui Ori bisa, dan
visor Sui ori pindah ke sini juga bisa. Jadi kalau kalian mau kelihatan mahal, kalian beli visor Sui. Gitu. Terus tag glasses fit udah ada. Nah, cuman di tahun yang 2020 itu gua agak lupa deh. Ya Stella VVS2 itu udah ada lubang intercom atau belum? Dan di tahun 2022 ini Snell FFS2 itu bawaannya udah ada intercomnya. Jadi buat teman-teman yang pengen pakai intercom di Snell FFS2 itu aman dan udah cocok banget. Terus tag glasses fit udah pasti ada, karena helm ini juga dari awal rilis dia juga udah support banget buat tag glasses fit. Pasti yang bakal kalian tanya adalah, bang, fittingnya bagaimana untuk si Snell FFS2? Kalau kalian lihat di Snell FFS1 itu kalian harus naik satu tingkat atau upsize satu ukuran di ukuran yang biasa kalian pakai. Jadi misalkan kalian pakai M, kalian naik jadi ke L atau bahkan ada yang sempat ke XL juga ada. Tapi kalau di Snell FFS2 ini itu semuanya udah dibenerin dari yang seri FFS1. Artinya Snell FFS2 ini kalian tidak perlu upsize, kalian cukup pakai size yang biasa kalian pakai. Misalkan kayak gue pakai L, ya di Snell FFS2 ini kalian pakai L gitu. Fittingnya jos, enak, meluk ke semua titik. Bahkan gue dulu sempet punya kurang lebih berapa lama ya? 4 atau 3 bulan kalau nggak salah. Terus sempet naksir waktu itu Titi Course, karena penasaran kenapa sih Titi Course rame. Terus akhirnya gue beli Titi Course. Ini jadi jarang dipakai, dipakai sama saudara gue, tapi sampai sekarang gue nggak tahu helm masih ada nggak ya. Buat si helm ini di ujung visornya dia udah ada ala-ala visor lock itu, jadi tinggal kalian pencet sekali lagi. Udah, helm ini ringan sekali, udah pasti. Udah sih, paling itu aja sih buat helm ini, buat mengingat lagi kata Bang Radit. Kalau secara, oh ini ntar gue insert di video yang sebelumnya. Gue insert nih, berat dari si Snell FFS2 yang di depan gue ini ya. Beratnya tuh 1460, gak nyampe 15, bener-bener enteng banget. Kalau seinget gue ya, seinget gue yang size L nya itu 1480, beda 20 gram size L nya. Hanya cuma beda di tebel busanya aja sih, karena batoknya ini cuma satu. Udah, gitu aja. Apa? Apa bang? Apa bang? Dulu ada yang DM gua, bang, FFS2 gue spoilernya pecah, beli di mana ya? Nah, nggak ada yang jual. Serius, nggak ada, baru tahu. Ya, ini sebetulnya setilan buat pihak Snell sih sebetulnya ya. Karena selain dari helm yang nggak ada, kenapa kalian nggak produksi aksesorisnya gitu loh? Ya nggak sih, produksi aksesorisnya entah spoilernya warna-warni, kayak yang si FFS1 ada kan kalau asal ya aksesorisnya kan? Warna-warni gitu kan, mau kuning, biru, terus apa lagi? Pokoknya warna-warna iridium gitulah ada. Nah, ini S2 tuh helmnya udah susah, aksesorisnya kagak ada. Gimana gitu loh, mau gimana? Padahal pasarnya masih ada gitu loh. Ibarat kata tuh Snell FFS2 itu kayak orang-orang yang pengen mancing ikan lele misalkan gitu. Sebenarnya kelihatannya nih kolamnya udah sepi gitu loh, tapi masih ada ikannya yang mau kalau kalian tebarin umpan tuh pasti masih banyak yang makan gitu loh, masih ada sampai sekarang. Walaupun helm ini udah goib ya, udah goib parah lah, ibaratnya udah masuk goa. Helm ini tuh udah masuk goa, tetap masih ada yang nanyain. Jadi ayo dong Snell, semoga dengan adanya gue bikin video ini kalian membicarakan secara internal, ayo kita push lagi deh Snell FFS2, karena menurut gua helm ini tuh bisa bersaing banget di pasar-pasar helm sekarang. Dan untuk fiturnya ini udah lengkap banget, lubang intercom, tag glasses fit, double daring, terus apa lagi, iridium, spoiler, udah lengkap. Kurang apa? Kurang produksi yang banyak, beneran gak? Nih kalau produksi udah banyak terus udah ada motif-motifnya lain, mungkin gue bisa bilang dan gue pribadi bakal punya satu sih ini helm gitu. Oke, balik segitu aja dulu untuk video Snell FFS2 kali ini. Semoga mengingatkan kalian kembali tentang si helm ini. Dan sekali lagi gue ingetin, kalau mau beli kalian bisa langsung datang ke toko atau pakai marketplace dari Lazada. Gitu aja, gue Bang Semi, see you next video, bye bye. Ah!
Thank you.